Ah, ini adalah pohon ceri ya, dia sedang berbunga. Ini kita ada di Haxheim, tuh pohonnya yang sedang berbunga. Di bawah pohon ini kita sangat senang sekali. Tuh ya, itu adalah ceri ya, nanti dia berbuah di bulan Juni, kita bisa metik itu. Kan cantik ya, tuh cantik tuh, tapi sangat tinggi sekali, tapi bisa diambil tuh bunganya seperti itu, teman-teman. Ya, ini adalah pohon ceri yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini, pohon ceri sedang berbunga, ya. Bunganya tidak lama, mungkin 1 minggu lagi, dan bunganya akan hilang karena mulai bulan depan dia sudah mengeluarkan butir. Makanya aku dan temanku datang ke sini, tidak ada rencana untuk melihat ke kebun ceri yang lain ini. Karena kita hari ini ada waktu untuk melihat bunga ceri tersebut. Aku dan temanku sengaja datang ke sini karena ini adalah waktu di tempat aku kurang lebih jam 6 sore. Kebetulan cuaca hari ini sedikit mendung, kadang-kadang ada matahari dan kadang-kadang tidak. Beginilah keadaan cuaca di tempat aku di bulan April ini. Keadaan di sini itu tidak stabil, kadang-kadang hujan dan kadang-kadang tidak. Kebun ceri ini adalah milik bersama, artinya milik pemerintah atau siapa aja yang datang ke sini boleh mengambil buah tersebut. Karena ini adalah milik kota atau milik bersama. Kalau ada tanaman yang di pinggir jalan itu tidak milik siapa-siapa, tetapi milik pemerintah. Aku pun bersama teman aku kadang-kadang jika berbuah datang ke tempat sini untuk mengambil buah ceri tersebut. Rasanya sangat enak dan manis ya. Aku pun di sini kita sangat senang sekali dan berjoget.
Setelah kebun ceri selesai, kita jalan lagi ke kebun bunga tulip. Kebun bunga tulip ini ada di Mammenheim dan dia tidak jauh dari rumahku, kurang lebih 100 meter dari rumah. Makanya kita dari kebun ceri ke kebun bunga tulip yang ada di tempat aku. Ini kurang lebih 100 meter dari rumah. Musim bunga tulip sekarang tuh musim bunga tulip sekarang tuh jadinya sekarang itu ada di mana-mana bunganya seperti ini tuh. Ini adalah bunga tulip yang aku ini, kalau kita metik satu tangkainya berapa satu? Was kostet hier? 60 sen. 69. Was? 69. Ya, kalau kita metik ini harganya kurang lebih 10.000 ya satu tangkai ini. Tapi kalau kita tidak metik tidak bayar. Jadinya kita boleh foto-foto, jangan sampai kalian memetik. Kalau metik ini harganya sekian gitu. Tapi kita tidak memetik ya. Cuma kita berfoto-foto di sini untuk mengasih lihat bagaimana keindahan yang ada di tempat kita ini, yaitu bunga tulip. Ya, sekarang sudah waktunya bunga ini berkembang. Nah, setiap bulannya ini adalah bulan April, yaitu waktu bunga tulip berkembang ya, namanya aja musim semi. Dan sekarang inilah keadaan bunga tulip yang ada di dekat rumah aku ini. Jadi bentuknya itu berwarna-warni tetapi cantik gitu. Kita sangat senang sekali untuk melihat di sini, walaupun di sini ada bunga yang indah gitu, tapi ya inilah keadaan bunga tulip di sini. Nah, oke, udah dulu buat kalian, semoga kalian senang menonton video kita dan jangan lupa like, komen, bagikan kepada tempat yang lain. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Thank you.